Kebetulan ini sudah bulan pertengahan semester. Memang kami biasa melakukan kegiatan monitoring evaluasi. Jadi tadi itu ada kegiatan pertemuan sekaligus monitoring evaluasi untuk warga dampingan yang ada di Kelurahan Jetis Padukuhan Cakel. Program kami itu biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ada terkait dengan pengasuhan, ada tentang perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, banyak mas. Tapi ya itu tadi, tergantung kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing. Sejak tahun 2013, kami karena melihat permasalahan langsung dari masing-masing keluarga yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, kami lebih banyak melakukan kegiatannya di bidang pengasuhan. Pengasuhan itu nanti meliputi aktivitas dengan orang tuanya, kemudian dengan warga sekitar. Nah, untuk orang tuanya itu kami melakukan penguatan di bidang, baik itu di bidang ekonomi maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya manusianya. Kalau selain pandemi ya, kalau program secara umum di Kabupaten Gunung Kidul itu, kadang keterkaitan antara pemerintah desa yang ada di wilayah-wilayah itu dengan program yang kami jalankan. Terkadang ada beberapa kegiatan yang memang sama dengan kegiatan yang sedang dilakukan desa, tapi ada juga yang memang harus kami harus berproses terlebih dahulu, kemudian prosesnya cukup panjang, bisa 1-2 bulan, baru kemudian kami bisa berkoordinasi sesuai dengan program yang ada di desa. Karena selama ini kami melakukan pendampingan itu melalui data yang kami dapatkan dari kabupaten, baik itu dari Dinsos, dari Bapeda, dari Dukcapil, maupun dari beberapa dinas. Harapan kami memang selain kami kemudian turun ke lapangan sampai ke tingkat padukuhan, bekerja sama juga dengan kelurahan, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan saya yakin juga tidak lepas dari apa yang menjadi tujuan atau goal yang akan dicapai baik di kelurahan maupun sampai tingkat kabupaten. Jadi ketika kami melakukan aktivitas berkaitan dengan banyak hal tadi, itu juga mendapatkan support yang cukup baik dari kelurahan, dari Kapanewon maupun dari kabupaten.